batu besar yang menyerupai batu pipih bangunan candi ditemukan oleh para penggali tanah uruk di area persawahan Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat pertama kali ditemukan pada April 2020 lalu, batu andesit berbentuk lonjong ini terpendam di kedalaman 1 meter dari permukaan tanah, tepat berada sebelah barat dari makam Dusun Bendo. Salah satu penggali tanah, Effendi Andrianto, mengatakan saat ditemukan batu pipih candi ini dalam posisi terbalik, pijakan batu pipih yang berbentuk persegi berada di atas. Karena memiliki bentuk yang tak lazim dan berbeda dengan bebatuan andesit lainnya, temuan tersebut lalu dilaporkan ke pihak desa dan diteruskan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur. Awalnya saya menggali, kemudian terlihat batu sedikit, lalu saya gali, kelihatan besar, bulat itu. Iya. Akhirnya saya telepon ke Bapak Babinsa, disuruh untuk menggali dan merapikan, membersihkan temuan ini. Waktu itu menggali apa, Mas? Gali tanah uruk. Tanah uruk. Iya. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, batu pipih candi ini memiliki panjang 130 cm dengan lebar dan tinggi mencapai 100 cm. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, mengatakan batu pipih berbahan batu andesit ini biasa dipasang di sisi kanan dan kiri tangga bangunan candi. Meski begitu, tak bisa dipastikan jika batu pipih candi yang ditemukan para penggali tanah uruk ini terpasang di sebelah kiri atau kanan dari tangga candi. Perkiraan jika batu andesit yang ditemukan tersebut merupakan batu pipih sebuah bangunan candi diperkuat dengan adanya talut kuno sepanjang 197 meter yang ditemukan pertengahan tahun 2019 lalu, dan hanya berjarak 100 meter dari temuan batu pipih tersebut. Talut kuno yang memiliki ketebalan 140 cm dengan tinggi 120 cm itu diduga merupakan dinding penguat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan suci yang identik dengan candi. Berdasarkan naskah Negara Kertagama dan Pararaton, pada tahun 1280 Masehi, berdiri sebuah candi pendermaan di Kumeper untuk Raja-Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana. Kumeper di era saat ini diyakini sebagai Kumitir. Sehingga, candi pendermaan dari Raja-Raja Singasari itu telah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 Masehi. Karena merupakan candi pendermaan dari leluhur Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, maka candi tersebut terus difungsikan di masa Kerajaan Majapahit. Di masa kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, candi pendermaan Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana ini pernah dibugar. Agar tak rusak akibat diterjang banjir, luapan Sungai Brangkal dan Pikatan, candi tersebut dikelilingi bangunan talut atau dinding penguat tanah. Batu yang merupakan komponen dari candi ini memang ditemukan di sisi barat dari makam Desa Kumitir ya. Batu candi ini merupakan bagian dari pipih tangga yang candi yang diperkirakan Kumitir. Kalau lihat dari letaknya, dia berada di sebelah barat dari makam. Kita duga sebelumnya, hipotesis kita bahwa candi berada di area pemakaman Desa Kumitir, berarti sekarang menjadi makam. Nah, ini ditemukan di sebelah barat. Berarti memang kita duga sesuai dengan hipotesis kita bahwa di pemakaman Desa Kumitir ini ada candi yang tempat pendarmaan dari Mahesa Cempaka, merupakan kakek dari Raden Wijaya.
Sementara itu, para arkeolog memperkirakan jika lokasi pasti Candi Pendarmaan dari Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana berada tepat di area makam Dusun Bendo. Namun, perlu adanya penelitian dan kajian yang lebih mendalam lagi terhadap situs Gumitir.